Pada 10 bulan Julai jam 1 setengah hari, satu serbuan telah dibuat di rumah pangsa Kayu Ara, dan di dalam pemeriksaan tersebut kita telah menahan seorang lelaki warga negara Malaysia berbangsa India. Dan pemeriksaan yang kita mendapati bahawa premis tersebut adalah premis kedai runcit yang tidak berlesen untuk menjual minuman keras, dan pada masa yang sama juga minuman keras yang dijual diragui kesahihannya, dan kita telah membuat sama juga pemeriksaan dan rampasan rokok-rokok yang tidak dibayar cukai. Serbuan kedua dibuat pada 10 Julai jam 3.30 petang di Desa Temuan, Bandar Damansara, dan kita juga telah merampas arak ataupun minuman keras yang dijual tanpa lesen. Pada masa yang sama juga, kita telah membuat rampasan rokok dan minuman yang kita syaki tidak dikilangkan secara sah. Dan tindakan serbuan dan rampasan yang kita buat ini, selain daripada untuk menangani masalah premis tidak berlesen yang menjual minuman keras, ia juga untuk menangani masalah penjualan kepada remaja-remaja, dan untuk mengelakkan dari berlakunya sekali lagi, iaitu kes keracunan metanol. Pernah berlaku dulu lagi, kita hendak buat pembalasan.